seorang wanita yang kerap dicabuli oleh dukun. Ada susuk Medina yang bisa meluluhkan hati pasangan kamu. Apa kamu mau pakai susuk itu? Saya memilih angka kelahiran nomor 8. Dila, apakah benar ya apa yang saya lihat di kepala saya dan penciuman saya bahwa kamu kerap kali dengan banyak laki-laki berhubungan intim? Awalnya saya tuh dekat sama teman saya itu dari kecil gitu. Tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya sering nginep di tempat dia. Saya tuh mulai kayak digerayangin gitu. Gak taunya itu bapaknya. Kamu kenapa bangun? Tadi aku ngerasa ada orang yang masuk ke kamar. Orang? Siapa? Gak ada siapa-siapa kok. Bener, Mir. Aku berasa digayangi. Sakit. Kamu kenapa sih? Beneran, Mir. Ini sakit. Ini ada yang ngegerayangi aku di sini. Kelamaan bapaknya tuh saya mulai bengong gitu. Bapaknya kayak apa sih ngasih inilah kayak mengajak gitu intinya. Berarti tapi lama-kelamaan karena kehidupan saya emang gak mampu, saya gak diperhatikan juga sama orang tua, apalagi saya anak kelima. Kakak saya nggak pernah peduli sama saya. Pergi! Pergi aja! Udah nggak betah kan lagi di sini? Udah tahu ibu udah meninggal! Bapak lagi sakit-sakitan! Kayak batu ngurut! Masih nggak mau pergi? Sakit! Masih nggak mau pergi? Lawan! Jangan pergi, Tana! Kamu tuh udah nungguin! Ada apa di luar? Kenapa kamu keusir? Itu kan adik kamu. Biarin aja sih, Pak. Dia mana gak betah di rumah? Lagian dia gak pernah ngurus bapak. Pak,
Lagian Bapak ngapain sih ikut campur? Mending Bapak masuk sekarang. Ayo, Pak. Bila. Masuk. 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 Ayo cepetan delay, ayo. Pergi sana. Ayo, gue naik. Gak betah kan di rumah. Ingat ya, kamu bukan bagian keluarga ini lagi. Gak tau rasa kamu tinggal di orang lain. Pergi! Dasar anak ketua diri. Ini pusing aja kerjaan kamu tuh. Ngapain kamu tadi? Ngeliat apa? Apa yang bapak aku sama Nila? Kurang ajar kamu ya? Kenapa bapak tinggal sama Nila? Nila itu teman aku, pak! Jangan, om! Ini semua salahku, Mir. Udah, diam, diam! Diam kamu! Semuanya diam! Sekarang kalian masuk kamar! Ayo, masuk kamar! Ayo! Awas kalian kalau berani keluar dari sini. Ya udahlah, ayo yang penting duit. Saya pikirnya gitu. Yang penting saya nggak minta jajan sama orang tua, gitu. Jadi saya jarang pulang ke rumah intinya. Bila di sini saya melihat gambaran kemolekan tubuh seorang wanita penuh dengan sensualitas dan pesona-pesonanya, Robi. Dan saya melihat tangan-tangannya itu sangat licin sekali. Dan saya mencurigai dan berasumsi di sini bahwa dia itu berprofesi sebagai tukang pijat. Karena saya merasa tangannya itu penuh dengan lotion dan licin sekali. Iya, betul. Bahkan saya waktu pertama di bawah tempat pijat, tempat spa, saya tuh dirayu sama nenek-nenek yang orang Cianjur, katanya lagi cari anak. Katanya, nah kebetulan saya sudah keluar SMP itu. Daripada saya main-main katanya nginep-nginep gak jelas, mendingan kamu kerja cari duit, kayak gitu. Ya udahlah, saya akhirnya mau. Nah pas si nenek ini kenal akhirnya sama orang tua saya. Pak, saya sengaja kesini mau ngajak kerja Dila. Biar Dila ikut ke kota. Kerja di konter HP. Lumayan, Pak. Jadi makan di sini tukang pijit. Udah, Pak. Kasih aja sih. Nanti kan uangnya bisa untuk Bapak berobat. Pak, kalau Dila mah gimana bapak aja? Ya elah bapak, udah deh. Ngapain sih pakai ragu segala? Udahlah pak, biarin aja Dila kerja di Jakarta. Lagian kapan lagi dapat kerja bagus kayak gini? Lagi pula ngapain dia di sini? Kerjanya cuman keluyuran doang, sama tukang mijit. Pak, kalau bapak izinin, Dila mau kok pak. Ya udah. Bapak minta maaf, kamu jadi susah kayak gini. Tan, ini barang bagus. Saya jamin, pasti jadi idola. Untungnya banyak untuk kamu. Buka mulut kamu. Buka cepat. Yang lebar. Bagus. Nenek, sesuai perjanjian. Saya pergi ya. Nek! Kamu ikut saya! Bawa dia! Kamu ikut saja. Bisa lawan. Kamu memang benar-benar gadis desa yang cantik. Tapi kamu ingat, kamu bukan kerja di konter HP. Terus, saya kerja di mana dong nih? Tempat pijat. Kamu kan di kampung sudah biasa pijat keliling. Tapi ini pijat plus-plus. Kamu harus melayani laki-laki yang minta servis plus dengan kamu. Enggak, aku gak mau. Kamu itu sudah gue beli.
7 juta. Kamu harus belajar dengan benar. Kalau tidak, kamu kembalikan duit saya. Ngerti kamu? Pipi. Sana. Coba kamu perhatikan. Ayo. Pijit dong. Ini tangan lembek banget sih. Yang kamu pijit itu nanti laki-laki. Diputar. Hei. Senyum, kamu senyum. Kamu jangan bikin usaha saya bangkrut ya. Kamu sudah aku modalin. Make up tempat semua. Kamu harus belajar yang bagus dong. Kamu mau ganti rugi semua? Ayo, belajar yang benar dong. Lembek banget sih jadi orang. Sedang! Hah, bodoh! Iya, Pak. Pak. Nenek teman bapak itu ternyata udah jual Dila, Pak, di Jakarta. Dila dipaksa mijit, Pak. Apa? Kamu jadi tukang pijit kayak gitu? Ya Allah. Bapak kalian sudah meninggal. Sultan. Bapak. Pak. Bapak. Ini semua karena Dila. Anak pengusial itu. Dia benar-benar bukan memberikan kabar yang baik buat Bapak. Lebih baik si Dila pulang aja. Kita nikah aja lo juga gaya. Daripada di Jakarta cuma juragan diri doang. Enggak. Aku enggak setuju kalau Dila sama juragan itu. Dia sudah menikah 5 kali, Kak. Ya, aku juga enggak setuju, Kak. Kasih arwah Bapak, Kak. Apa sih enggak bakal tenang kalau Dila nikah sama laki-laki itu? Enggak. Dila itu harus nikah. Daripada dia kerja enggak benar. Dia harus nikah. Iya. Dia mau bagus nikah. Daripada dia cuma jadi bawa sial doang di keluarga kita. Allah. Dia lebih banyak kata pikirin kak. Itu makan bapak kak. Ya Allah. Allah. Sekarang kita pikirin kak gimana kita makan bapak dulu kak. Ya Allah. Bapak jadi mikirin sih pak. Maafin Dila, Pak. Bapak kenapa gak nungguin Dila sampai bisa bahagiain Bapak dulu sih, Pak? Pak! Jangan tinggalin Dila, Pak!
ke anak pembawa sial.